atau masuk ke taksi saya. Oke, ketika berpisah bilang apa lagi nggak nih bapaknya? Bilang ya. Itu terakhir kali dia mau ninggalin Cynthia. Oke, kamu kalau nanti mau dibawa orang lain, kamu teriak. Lo perlu kamu nangis kenceng. Dia bilang kayak gitu. Terus Cynthia bilang ya. Nah, dia punya duit buat jajan nggak? Dia dikasih berapa tuh? 10.000 kalau saya jajan dua. Gitu. Ah. Ini buat jajan ya, gitu. Ya udah. Nah, tapi waktu mau sebelum itu dia minta KTP saya. Oke. KTP bapak boleh kan? Boleh. Orang ya saya kasih kan. Terus foto. Bapak boleh foto? Silakan. Foto aja. Foto. Terus mobil saya foto. Udah kan? Nah saya ngomong kalian nomor HP saya. Aku ini. Jadi dia punya. Ini dia punya nomor HP bapak. Pernah pun nggak nih? Udah sampai belum pak? Dan ketika Cynthia nih lagi komunikasi sama pria itu, dia manggil, Cynthia manggil nama nggak? Manggil. Tanpa nama ya? Iya. Oke. Okay. Bapak nyangka nggak kalau misalnya anak yang dianterin Cynthia ini nih, ternyata anak yang diduga, diculik, begitu? Nggak sama sekali. Itu saya tahu, tahunya penculikan itu, giliran sampai rumah, dia dirangkul, nangis semua kan. Saya juga dirangkul, terima kasih banyak. Ada apa ini kan kayak gitu, saya juga kaget karena saya nggak lihat artinya acaranya itu. Masuk dulu kan, masuk dulu, baru disekalin TV sama dia tes ini pak bahwa ternyata di Cinta itu ini apa penculikan gitu. Jadi diantarinnya ke rumah ya, bukan ke pusat grosir penculikan ya? Iya, jadi sampai grosir. Nah, dek ini kemana lagi? Terus di dalam mobil pun dia ngomong, apa artinya mau jalan mana om, mau lewat Ramayana atau mau lewat SMA 51. Dia bilang terserah ade aja lah, yang penting nyampe rumah ade, bilang kayak gitu. Dia tahu jalan bro ya? Tahu. Terus om, terus ini udah deket belum? Terus aja terus. Giliran belokan, belok om belok, nanti ada perapatan, terus lagi gitu. Ya udah okay, ikut tiga ya. Oke, okay, Pak Dali, terima kasih banyak nih Pak kepada Bapak Syahirin yang sudah membantu untuk membawa pulang Cynthia ke rumah orang tuanya. Mungkin lain kali Pak, kalau dititipin di foto muka orangnya Pak, jadi minta nomor telepon di foto habis itu. Ya mungkin kalau tahu ikutin cerita ya mungkin saya juga gak mau dititipin begitu aja. Iya.